Di sini tuh best sellernya ikan gurame. Hmm. Nah tadi ini udah aku campurin sambel. Di sini jadi sambelnya free ya? Sambelnya kan, gila. Sambelnya pedas banget, jadi harus hati-hati. Wah, wow. Lihat guys. Gelos ya? Wow, gila. Aromanya gokil sih guys. Ya. Wah, gede banget guys. Lihat segedong ini. Ini benar-benar definisi kalau kalian gak ngiler, kalian gila. Lihat ayamnya segede ini, bujubus nih. Ini guys, ini ayamnya dada tapi moist banget guys, coba. Jadi si ayam gorengnya itu memang seasoningnya udah nampol guys. Aku kira ayamnya bakalan be aja, cuman mantep. Ada sambal terasi sama kecap. Gila, ayamnya mantep juga. Apa? Pakai sambal terasi. Ikan gurame guys. Gurame kacau. Guys, enak banget sambelnya. Aku sih, yes, makanan ini. Hai guys, balik lagi sama aku, Bella Asoy. Dan gue, Gary Gayboy. Selamat datang di Makmur Makan Murah bersama Asoy Gayboy. Hari ini Asoy Gayboy lagi pengen makan pecak. Bagus. Jadi pecaknya ini mantep banget karena cabai semua ya. Dan biasa kan pecak itu nggak terlalu asem. Kalau yang ini tuh asemnya pas banget dan ini benar-benar kayak selera aku banget. Ya, jadi asam asam segar gitu ya. Ya itu aku pertama kali nyoba sih waktu itu, cuman nggak tahu sekarang masih sama apa enggak rasanya. Kayaknya harusnya masih sama ya. Orang ini udah berdiri puluhan tahun. Iya. Kalian dulu sana tadi. Jadi yang punya tuh udah cucunya karena bapaknya udah meninggal guys. Ini legend banget dan selalu rame. Tapi tadi kita udah telepon dan kita udah minta keepin 2 ayam sama 2 ikan. Jadi langsung aja kita kesana. Let's go. Sebenarnya jam segini udah harusnya udah. Assalamualaikum. Mbak mau pesan? Anyway di sini itu lalapannya bebas ya? Oh banyak ya? Banyak gitu loh. Oh ya? Oh ini kayak ini ya? Iya, foto aku shootnya itu lebih banyak. Ayam pecaknya 2, guramenya 2. Anyway, guramenya masih banyak atau tinggal? Kayaknya masih banyak. Guramenya skipin deh, dibungkus 2. Terus ada sayur asam kan ya? Boleh sayur asam tuh. Sayur asam 3. Satu aja. Iya, satu. Satunya banyak? Sayur asamnya mangkuk baso. Mangkuk baso, lumayan gede mangkuk baso. Ya udah, sayur asam 1. Tahu tempenya. Tahu tempenya per satuan apa gitu? Satuan boleh, satu porsi bisa. Tahu 2, tempe 2. Ya udah, satu porsi. Sama sayurannya yang banyak. Ya. Terus ada apa lagi? Minum, mau pesen minum. Es teh tawar. Es teh tawar 1. Sama es teh manis deh. Es teh manis. Es teh manis 1. Iya. Terus? Iya, makan Bu. Enak banget sih guys, gila guys. Ini aku tertarik banget sama sayur asam karena waktu itu aku mau nyoba. Kamu mau nyoba? Gak habisan. Beda, untung banget datang sini karena kayak badan kita tuh lagi butuh banget makanan-makanan kayak gini. Makasih dah ya. Sayur asamnya juga dingin loh. Oh, ada daging? Daging apa ini tuh? Oncom? Oncom. Kayak daging ya? Menarik juga pakai oncom. Pertama kali aku sayur asam pakai oncom. Jujur itu makeupnya kasihan. Kenapa? Kreki. Soalnya aku abis pakai lagu itu, aku jadi kayak ngerasa terpanggil. Kira-kira. Ya, pergi. Yaudah. Wow. Lihat guys. Aku cobain ya. Bismillah. Wow. Box ya? Enak banget. Pasti panas banget lagi guys. Ini asam manisnya pas ya, Os ya? Pas. Kurang asam tapi dikit. Wow. Cuma asin, jadi kamu pasti suka. Asin gurih. Belum, aku udah asam. Belum asam? Asam. Belum. Kurang manis. Ya kali kurang manis. Anyway, ada jeruk gak?
Teh, ada jeruk nggak? Jeruk nipis atau jeruk... Jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke guys, ini kita cobain ikan guramenya dulu ya. Di sini tuh best sellernya ikan gurame. Nah tadi ini udah aku campurin sambel. Di sini jadi sambelnya free ya? Bisa bebas ambil tuh. Wangi banget sambelnya guys, bilang. Sambelnya sambel apa ya ini, nggak tahu. Terasi sih aku wanginya sih. Sambelnya pedes banget, jadi harus hati-hati. Cuma pecaknya deh kamu cobain. Cobain. Kita cobain bumbu pecaknya guys. Pecaknya enak banget, gila. Bismillah. Makan. Masih sama. Mantep, asem. Ini kamu masih banget ini, Mas. Masih kurang asem, dikit. Ini makanya minta ini, kita... Nah, ini dia. Ini kita banjirin dulu ya, buat aku aja. Ya aku suka juga di sini sayurnya seger-seger banget kayak rumah makan Sunda. Kacru. Ada pohon, ada lettuce. Wah, wow. Lihat guys. Delos ya. Kamu mau pakai jeruk nipis apa enggak? Aku enggak. Ini enggak apa-apa sih kalau itu udah dipakein mah. Enggak, yang ini belum. Oke. Okay. Wow, gila. Aromanya gokil delos sih, guys. Ya. Gokil, gokil, gokil. Delos ya. Delos. Ya. Nah, jadi di sini tuh satu porsinya kisaran dari 4 ons sampai 6 ons. Tadi aku nanya-nanya. Iya, cuma kadang ada yang gede loh, ada yang iya, jadi tergantung dari supplier. Oh. Harga juga naik turun ya, tergantung inflasi. Ya. Mau nurunin atau naikin harga. Ini itunya ya, yang ayam ya? Iya. Tuh yang ayam. Ini dada ya, dada berdua aja ya? Berdua. Wah gede banget guys, lihat satu porsi ayamnya. Nah, dia tuh karena segedong ini dulu. Guys. Segedong ini. Harus pakai kuah. Harus pakai ini dong. Wow. Nah, sejuragan Hasim. Ini benar-benar definisi kalau kalian enggak ngiler, kalian gila. Wow. Kalian gila. Wow. Ini harus ngiler. Wow. Enggak. Lihat ayamnya segede ini. Wow, wow, wow. Bujuk. Wow. Bujuk. Menawan sekali, Bos. Mantap kan? Mantap jiwa. Yuk kita bismillah cobain. Alright. Ini guys, ini ayamnya dada tapi moist banget guys. Coba. Tuh. Ku sayap. Udah. Yuk dada. Let's go. Okay. Nyam. Gurinya sampai dalam. Juga. Jadi si ayam gorengnya itu memang seasoning-nya udah nampol guys. Tambah lagi pakai bumbu pecak jadi mantap. Emang nggak bisa nggak pakai nasi. Terus pakai nasi sama popohan guys. Sayurnya mantep guys, kayak popohan guys. Sambal terasi gimana? Jauh. Ayamnya enak loh. Aku kira ayamnya bakalan B aja, cuman mantep. Soalnya kita tuh ya. Mungkin saking jarangnya nyari makanan Betawi, jadi nggak tahu gitu ya. Ini ada tempe, pakai sambal terasi sama kecap. Gila, ayamnya mantap sih, guys. Iya. Mantap. Enak banget. Pakai sambal terasi, guys. Kayak pokokan. Oh, suka banget, pokokan. Memang paling enak tuh. Makan siang-siang suka olahraga ya? Iya, nggak ada perasaan dosa gitu. Udah gitu, makannya sehat lagi. Ikan gurame guys. Waduh. Cek dulu ada tulangnya nggak? Nggak ada. Aku juga deh, gurame. Cheers. Makan. Wow, Mama Mia. Iya. Enak banget Mama Mia. Jatuh. Enak banget Mama Lia. Gurame kacau. Tau nggak yang bikin enak? Gudamennya nggak bau? Iya, nggak ada bau tanah sama sekali. Mama Mia Lezatos. Enak Mama Mia Lezatos. Enak banget Mama Mia Lezatos. Itu kamu yang punya kan ya? Apa? Mama Mia Lezatos. Si anak kecil itu? Flashback. Kok anak kecil itu Mama Mia Lezatos? Iya, aku yang punya. Mama Mia Lezatos. Itu sama satu brand ya? Itu brand keluarga Mama Mia Lezatos kan bukan brand anjir. Tagline itu. Mama Mia Lezatos. Itu tagline ya? Mama Mia Lezatos itu gede salut. Gede salut coklat. Mama Mia Lezatos. Gila guys, ini mantep. Aku berasa lagi makan masakan Sunda, sumpah. Karena pakai popohan. Nih, popohan pakai sambal sebaik ini guys. Enak banget sambalnya. Sambalnya, manisnya pas. Ini pakai lahu. Lahunya gede. Edan. Aku sih yes, makanan gini. Gitu.
Gula merah segar. Kalau di segar, untung kamu milih ini. Sumpah, aku tuh juga udah bingung banget kayak aku bosan mie deh. Bosan mie ayam. Kayak begah gitu, guys. Enak banget. Enak banget, enak banget. Kayak biar tawas. Enak banget, Mama Mia. Tahunya nih, guys. Pakai sambal. Nambah lagi guraminya ya? Iya dong. Pakai sambal yang banyak, guys. Tuh, guys. Ini enak banget, Mama Mia Zatos. Ini aku mau, ini lebih enak kayak gini, diangkat ini. Ini enggak? Aku dulu suka itunya, cuma sekarang aku udah enggak suka. Nanti kepalanya jadi mang ya. Oke. Okay. Kasih kucing. Jangan. Happy. Hey guys, ini kita giniin. Terus diangkat deh. Burungnya pintar banget ya? Depan. Pintar banget sih. Iya. Mau deh aku. Tanya aja burung apa itu? Lovebird. Bukan. Apa? Apa coba? Yang bunyinya gitu. Ini lovebird kan kecil. Itu kecil aja. Enggak, lebih kecil lagi tadi, lucu. Jadi maksud lu ini enggak lucu, gua parah. Ya lucu, maksud gua parah. Body shaming anjir, body shaming. Burung-burung shaming. Enak banget Mama Mia Jelali Zatos. Pecaknya mantap. Aku juga mau kuah Mama Mia. Enak banget Mama Mia. Aku boleh sambil enggak? Boleh Mama Mia. Guraminya tuh pas satu porsi berdua ya. Ini aku suka banget ada bawang-bawang full gini. Sama cabai-cabean. Kurang asam guys. Amin. Ini Gendo juga suka cabai-cabean. Yang di atas motor bang. Yang di atas motor apa? Yang di sini ya. Kok mau ngomong ini ya? Yang apa? Yang di atas motor bang. Lagi cabai-cabean. Nah ini kan cabai. Udah ngomong kemana ini kemana? Aduh. Kamu ratlek, guys. Kan kamu yang menjurus ke situ. Tapi aku nggak framing si Genta ya. Nyalain Genta. Nanti ya, Gen. Gua ratlek. Jawa apa, Gen? Jawa kayaknya. Nikmat banget, gila. Gurame. Ini gurame terbaik. Enak banget, Mama Mia Zatos. Nggak bau, Mama? Enggak. Baru ini nasi putih nggak bisa habis, ini nggak kelar-kelar. Banyak aja. Enak banget. Enggak. Gurame ini sih, green flag ya. Nggak bisa berhenti lagi aku. Untuk makannya siang-siang, guys. Gurame pakai sambal. Wah, gila. Gurame. Gak bau sama sekali. Aku ini gak enak dilihatin sama tukang. Cuma ya, liatnya mangap lagi. Iya, kayak ngiler gitu. Minum. Kotor, gak apa-apa. Mama Mia Lezatos. Apa enggak? Minta tolong es. Teh. Atau enggak ini dibukain aja deh. Thank you, Mama Mia. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Enak banget Mama Mia Lezatos. Mama Mia. Thank you, Mama Mia. Gak enak kan makan menghadap ke kemacetan. Liatin gini. Kayak diliatin sama orang gitu ya? Sumpah jadi gak enak aja. Mereka macet-macet. Ya, mereka macet-macet. Kita makan enak-enak. Kita makan enak-enak. Ya gini guys, turun aja langsung cobain. Targetnya dimana? Di Alfamart kayak kita, Mama Mia Lezatos. Mereka ada kerjaan Mama Mia Lezatos. Mereka udah pulang jam segini Mama Mia Lezatos. Mana ada Mama Mia Lezatos. Pulang jam 5 Mama Mia. Ini buktinya macet apa dong Mama Mia Lezatos? Ngaco. Duh, enak banget lagi. Sial. Wah. Ini sehat gak sih? Apa? Sehat gak sih? Sehat. Poh. Sehat. Oh ini cengkong gak dimakan. Aku lebih pengen seger-seger. Udah enak sih. Ini dilupain? Aku kurang manis ininya, seasoningnya. Tapi kalah sih sama ini ya? Iya. Tadi aku makan ayam pecak, wah mantep. Udah kena gurame, udah lewat. Semuanya lewat. Gitu ya? Tahu tempe aja, nanti aku sentuh.
Ini parah, parah. Kenapa? Kamu menjelek-jelekan tau sama temen. Aku bilang cuma gak mau disentuh. Ya sama aja. Ya udah aku sentuh. Dah. Udah aku sentuh. Ini parah. Enak banget Mama Mia Lezatos. Ini mau dimakan sama sayang ya? Dibawa pulang aja. Bawa pulang aja. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. Kenyang, kenyang, aku kenyang. Yats, closing, ready, 1, 2, 3, action. Kenyang, kenyang, aku kenyang. Udah gitu. Kalau sampai ada yang nanya, harganya berapa kak? Thank God it's only Friday night.